Ratusan ex-karyawan pabrik rokok Bokor Mas ini menggelar aksi duduk di depan kantor perusahaannya. Aksi duduk ini dilakukan oleh para ex-karyawan sejak pukul 8 hingga 3 sore. Para karyawan yang ikut dalam aksi ini merupakan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK terpaksa dilakukan setelah perusahaan rokok Bokor Mas yang ada di Blitar dan Mojokerto dinyatakan pailit alias bangkrut. Sebanyak 699 karyawan terpaksa dirumahkan. Kini, para ex-karyawan tersebut menuntut uang pesangon dan uang tunggu dari perusahaan. Pasalnya setelah beberapa bulan dinyatakan pailit, hingga kini belum ada kejelasan terkait uang pesangon atau uang tunggu. Bayar 4,25% belum dipenuhi, masih diutang. Masih diutang ya, Bu ya? Iya. Sampai sekarang berarti pesangon belum dapat ini, Bu? Pesangon belum dapat, uang yang dirumahkan itu ya belum keluar. Besarannya berapa sih, Bu, kalau uang tunggu itu, Bu? Besar 9.000 kurang 100. Aksi ini rencananya akan digelar selama sepekan ke depan atau lebih. Hingga pihak pabrik rokok memberikan kejelasan terkait uang pesangon dan uang tunggu. Winanto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.